Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda, halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di sini saya lagi belanja bunda, saya kepengen masak ini bunda, masak gulai. Jadi saya kan gak ada santan atau kelapa gitu, terus pun gak ada bumbu-bumbu untuk gulai gitu. Jadi saya belanja ke depan dan bawa anak saya tadi ya bunda. Dan di sini saya unboxing apa aja ya bunda. Seperti yang bunda lihat ada langkok-langkok, ada kelapa parut sama bukan kelapa parut deh, santan-santan yang udah jadi sama cabe. Di sini saya tadi juga beli teri sedikit ya bunda untuk dicampurkan nanti untuk gulainya supaya gulainya tuh enak gitu bunda. Dan saya pakai bumbu ya bunda. Jadi saya bumbunya saya giling halus ya bunda, seperti bawang merah, bawang putih, cabe, kunyit, jahe. Baru lengkuasnya saya geprek aja bunda, sama serai pun saya geprek gitu, terus saya ikat gitu ya bunda, pakai daun salam sama daun kunyit ya bunda. Ya pada seperti pada umumnya untuk masak gulai sih bunda. Jadi ya palingan cuman beda rasa aja kali ya bunda. Kalau untuk santannya sih nanti saya tambah lagi sedikit air gitu, tergantung sih bunda, tergantung selera juga ya bunda. Kalau saya sih kurang yang agak lumayan banyak kuah-kuahnya gitu ya bunda. Tapi kalau bunda yang lain atau bunda semuanya nggak tahu ya bunda kayak mana seleranya gitu. Kalau saya lebih suka yang banyak kuahnya gitu, jadi saya tambah air sedikit gitu. Kalau udah selesai takaran santan sama airnya, jangan lupa diaduk-aduk, terus kompor dihidupin. Kalau bisa apinya tuh bun jangan terlalu besar ya, supaya nggak pecah santan. Terus ngaduknya juga jangan lupa selalu diaduk-aduk ya bunda. Soalnya kalau santan ini kan agak sensitif dia bunda, pantang didiamin sedikit langsung dia kayak mendidih gitu. Terus santannya tuh ke atas, itulah kalau istilahnya kata orang ya, pecah santan lah bunda gitu. Kalau di tempat bunda apa namanya itu, dia kalau kita nggak aduk-aduk gitu kan kayak lemaknya tuh di atas gitu, tinggal airnya di bawah gitu. Apa namanya di kampung bunda atau di tempat bunda? Kalau kami namanya tuh pecah santan sih bunda. Halo buat para bunda dan sahabat semua yang baru menemukan channel Bunda Zaidan atau baru mengklik video Bunda Zaidan. Perkenalkan, saya Ainur Rodiah, seorang ibu rumah tangga dari Pekanbaru. Apabila bunda dan sahabat semuanya suka dengan video Bunda Zaidan, jangan lupa tinggalkan tombol like, subscribe, dan komen positifnya ya bunda. Video-video yang saya bagikan tidak jauh dari pekerjaan seorang ibu rumah tangga ya bunda. Dan buat para bunda, sahabat yang setia menonton channel Bunda Zaidan, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video Bunda Zaidan lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi. Semoga video Bunda Zaidan juga dapat menghibur ya bunda. Seperti yang bunda lihat di awal tadi, pas santannya sudah mendidih dan airnya sudah mulai surut, saya masukkan tempe. Sudah tuh baru saya masukkan kacang panjang, dan ini saya masukkan telur puyuh ya bunda. Entah kenapa kok kepengen aja gitu, pengen buat gulai gitu bunda. Ini saya lagi nambahkan garam sama penyedap dari Royco ya bunda. Di sini kebetulan pas pulang tadi belanja beli langkok-langkok, beli santannya, anak saya tidur bunda, jadi saya bisa langsung masak gitu. Seperti yang bunda lihat, masakan Bunda Zaidan udah mulai menyusut lagi airnya, santannya, dan terakhir saya masukkan terinya ya bunda. Itu kalau terinya sudah masuk, jangan lama-lama lagi, dibiarkan ya buat sebentar aja, aduk-aduk sebentar gitu ya bunda. Habis itu nanti diangkat gitu, nggak usah sampai apa kali masak kali ya bunda, soalnya nanti kalau udah masak kali itu kurang enak dia gitu, hancur dia bun.
Jadi sebentar aja nanti masak terinya ya bun. Ya, gulainya sudah masak ya bunda, seperti yang bunda lihat. Saya nggak masak untuk apanya tidak terlalu matang kali ya bunda. Kalau matang kali nanti nggak enak. Dan ini dia hasilnya, dapat 2 mangkok. Yang satu untuk dimakan pagi, yang keduanya untuk dimakan nanti siang atau malam gitu. Dan anak saya pun bangun bunda. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Kebetulan di tempat saya hujan nih bunda. Yeah. Nah, seperti bunda lihat kan hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Idan. Ah.